Yo, welcome back to Fight Gamer 619. Ya, seperti biasa setiap akhir pekan, dimulai dari hari Jumat, ada special event dalam game Transformers Wars. Untuk event kali ini berjudul Mind Over Matter. Ya, hadiahnya sangat keren, ada yang terbaru dari game ini, yaitu ada Premium Combat Chip, Bintang 3 Combat Chip, Bintang 2 Combat Chip, dan ada 50.000 combat spark. Selain itu ada juga serpihan kristal dari premium sampai kristal bintang 4. Dan ada juga frozen spark kristal. Ya, sebelum kita bermain special eventnya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar kalian bisa nonton video yang keren yang lain dari channel Fight Gamer 619. Ya, kita sudah masuk special eventnya. Di sini saya sudah memainkan eventnya tadi dan sudah mengumpulkan 1985 poin. Dan di sini di 1000 poin saya sudah dapat bronze combat chip. Bronze ini yang dimaksud bintang 2, jadi isinya bintang 2 combat core. Ada fire drive, flag, next stalker, dan terra sakdon. Kemudian ada yang lain, ada combat spark, serpihan premium kristalnya sangat banyak, dapatnya 1000-1000. Ya, ada serpihan kristal bintang 3, dan di poin 5000 ada silver combat chip. Ya, silver ini sama dengan bintang 3, jadi isinya bintang 3 combat chip dari Autobot. Kemudian di poin 10.000 ada premium combat chip. Ya, kalau yang premium ini ya seperti premium kristal, isinya bintang 2 sampai bintang 4 combat core. Sampai poin tertentu ya, hadiah tertingginya dia adalah frozen spark kristal yang isinya spark. Langsung aja kita masuk go to battle. Ya, di sini eventnya adalah event individual dan XP-nya 300%. Jadi di sini saya sekalian mau leveling slash bintang 4. Sebelum mulai saya mau ganti dulu power core-nya slash. Ya, saya mau pakai XP core. Bentar saya cari dulu. Ya, ini dia. XP boots akan menggandakan XP yang didapat dalam battle ya. Boots the XP menangkan battle 100%. Ya, saya pasang aja pada slash biar XP-nya tambah banyak nanti. Ya, ini dia. Si XP-nya nanti untuk slash menjadi 2 kali lipat. Ya, di sini saya menggunakan cup. Dan cup saya equip dengan Alchemist Prime plus combat chipnya, combat core-nya maksud saya. Saya pasang fire drive bintang 2. Oke, kalian baca sendiri ya. Menembakkan plasma, memberikan damage 3 kali lebih besar dari tembok, dan akan memberikan damage area 75% dari boots damage per second-nya. Damage per second dari cube. Overall damage-nya meningkat 2%, lumayan. Ya. Di sini saya mau pakai combiner juga Optimus Maximus. Ya, langsung aja mulai, saya mau ke zona 11 saja. Recommend power-nya 5500. Di sini squad power saya cuma 3193. Tapi saya mau main di zona 11. Ya. Sengaja
Ya, saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe channel Vgamer 619, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dengan subscribe kalian sudah mendukung channel ini biar terus berkembang. Ya, zona event zona 11 di sini rewardnya 127 poin, XP-nya 31.000. Dan untuk slash dikalikan 3 jadi 63.000, sekitar 63.000. Langsung aja saya mau deploy aja. Saya gunakan kemampuan Coup Orbital Bones, saya arahkan aja biar dekat. Ya, Coup tambah jago ya karena dia equip dengan Combat Core. Saya arahkan aja ke sini biar dekat dengan headquarternya. Saya deploy Optimus Maximus saja untuk menghalangi bot penjaganya. Ada ya, ada Reaper Sniper dan Sentius Malus ya. Saya serang aja Sentius Malus, damage-nya besar ya, bahaya. Saya gunakan kemampuan Optimus Maximus ya untuk menghancurkan laser beam. Ya, Optimus Maximus tumbang. Saya gunakan slash saja kemampuannya, Hunting Camouflage. Ya, Coup sudah mendekati headquarter, bentar lagi cepetin aja. Ya, ya sedikit lagi akan menang. Ya, berhasil menang dengan Coup dan Slash. Mendapatkan 127 poin. Dan XP-nya tadi 31.000 ya. Dan untuk Slash dikalikan 3 jadi 63.000-an. Ya, pas sedikit lagi naik ke level 47 ya, slash-nya yang bintang 4. Slash ini sangat bagus, saya akan leveling terus sampai tinggi levelnya karena kemampuannya sangat jago. Ya, di sini saya mendapatkan rewardnya 5.000 combat spark. Lumayan, combat spark ini berguna untuk mengupgrade combat core ya, atau combat boot. Upgrade-nya menggunakan ini, combat spark, item baru ini. Ya, sekian dulu review special event kali ini, Mind Over Matter. Terus mainkan eventnya dan dapatkan hadiahnya. Semoga kalian bisa menang sampai poin tertinggi dan mendapatkan semua rewardnya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Vgamer 619. See you next time.